Hindun bin Utbah merupakan istri Abu Sufyan, salah satu pemimpin suku Quraisy dan ibu dari Muawiyah bin Abu Sufyan, pendiri dinasti Umayyah. Sebelum masuk Islam, Hindun merupakan wanita yang kejam. Saat perang Uhud, ia menyewa budak yang bernama Wahsy untuk membunuh paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Tidak hanya membunuh, bahkan ia tega memakan jantung Hamzah. Hal itu dikarenakan Hamzah berhasil membunuh ayah dan saudaranya saat terjadi perang Badar. Hidayah akhirnya datang saat peristiwa pembebasan kota Mekah. Hindun menghadap Rasulullah dan menyatakan keislamannya.